Yang dipertua Dewan Rakyat, Dewan Negara dipanggil menghadap Agong. Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memanggil yang dipertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara masing-masing Datu Azhar Azizan Harun dan Tan Sri Rais Yatim untuk menghadap di Istana Negara Selasa ini. Memetik laporan Free Malaysia Today, perkara itu disahkan oleh pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam satu pesanan ringkas. Ia dipercayai ada kaitan dengan isu persidangan semula parlimen sebelum darurat berakhir pada 1 Ogos. Terdahulu, Azhar dan Rais mencadangkan persidangan khas parlimen diadakan pada awal Ogos untuk membincangkan bagaimana sesi parlimen hybrid boleh diadakan. Ketua Pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini mendakwa ada usaha menggunakan pejabat peguam negara dan speaker parlimen untuk melengahkan sesi parlimen. Perintah darurat yang berkuat kuasa 12 Januari lalu turut menyebabkan sesi parlimen dan sidang Dewan Undangan Negeri ditangguhkan.